Selanjutnya penemuan ular raksasa seberat 150 kg di Taman Hutan Raya Murhum, Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga menangkap ular raksasa jenis piton ini di sebuah objek wisata air terjun di Kendari. Diketahui ular raksasa ini baru saja menelan seekor babi hutan, tak jauh dari lokasi penangkapan. Warga membutuhkan waktu sedikitnya 3 jam untuk melumpuhkan ular sepanjang 7 meter ini. Setelah berhasil ditangkap, warga beramai-ramai mengangkat ular ini dan membawanya ke rumah salah seorang warga untuk dijadikan sebagai objek hiburan.